Di musim pemilu, banyak tersebar hoax yang sengaja dibuat untuk memancing emosi kita. Tahu cara ngenalinya? Hah? Air bikin botak? Waduh! Eh, Mas, jangan! Kenapa, Mbak? Nih, Mas, lihat. Hah? Serius, Pak? Udah siap untuk lihat apakah ada orang yang sengaja memancing emosimu? Google mempersembahkan Recheck sebelum kegocek. Pertanyaannya, apa saja ciri-ciri taktik memancing emosi yang dipakai di konten hoax ini? A. Menggunakan kata-kata berlebihan. B. Musik, potongan gambar atau video ditambah sound effect yang didramatisir. C. Semuanya benar. Atau D. Semuanya salah. Jawabannya benar. Selamat, kalian berhasil mengenali tanda-tanda taktik memancing emosi yang lagi marak beredar di musim pemilu. Jangan lupa untuk selalu recheck sebelum kegocek. Hah, kemana?